Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini gua akan melanjutkan game Resident Evil ke-5. Dan teman-teman, di part sebelumnya gue berhasil mengalahkan teman-teman monster atau boss yang berbentuk kelawar, cuman dia bermutasi kayak sapi gitu. Itu kelemahannya ya, kayak sapi gitu. Jadi punya susu-susu gitu teman-teman lah. Dan di sini gue bakal menunjukkan lagi, gak salah kita itu pakai senjata, kayaknya kita akan ngelawan sesuatu sih menggunakan senjata yang berat itu teman-teman. Monster apa gue kita gak tahu, tapi yang jelas kita bakal langsung saja bermain gamenya. Dulu gue di sini udah pernah rekaman kemarin, cuman gue terpaksa rekaman lagi sekarang padahal gue sekali lagi sakit, cuman ada kebepah teman-teman ya. Daripada gue nanti kedepannya gue gak ada bahan atau gue libur 2 hari kan agak gawat, cuma saya doang liburnya harusnya teman-teman. Dan sini gue udah beli beberapa hal. Yang pertama gue cuma beli ini doang sih. Ini doang yang baru teman-teman aja ya. Tuh kan gue dapat pistol baru yang gue omongin kemarin, gue takut banget kalau misalnya gue upgrade suatu pistol ataupun suatu shotgun nanti gue dapat yang lebih bagus, dan ternyata benar gue dapat yang lebih bagus daripada yang kemarin. Ada nyesel gue upgrade cuma sekali sih, cuman ya agak nyesel juga, sayang ammo, sayang duit teman-teman ya. Dan langsung aja kita ready saja teman-teman. Sorry banget gue banyak cincong di sini karena ya gue menjelaskan kondisi gue saat ini ya. Gue udah rekaman kemarin cuman tiba-tiba rekamannya hilang. I heard about Irving. Tough break. Yes, banget sih. But there will be other opportunities. Shepard to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshes. Nah, kita akan isi Irving ya, saya si Irving dia pergi. Understood. Dan Delta Team katanya di luar. Mungkin ini alasan kita menggunakan senjata ini. Ya sabar. Oh, di sini ada itu ya. Ada upgrade-nya teman-teman di sini. Oke, sabar-sabar, bro. Wah, bahaya nih kalau misalkan salah nih. Nice, thank you Siva. Apa tiba-tiba ada quick action di sini? Ya sorry banget ya, gue agak lola ya karena gue lagi pusing banget ini sumpah. Oh no. Oke, sabar boy. Sabar boy. Nice. Tuh, bakit gue nih. Aduh! Kebakar gue. No! Oke, sabar boy. Nunggu asem. Nah. Nunggu semuanya langsung. Ada lagi. Kita kebakar di sini teman-teman dia, bukan darah sedikit. Oke. Aduh. Oke. Nice, aman teman-teman. Tiba-tiba ada quick action lagi. Wah, yang beli banget sumpah. Checkpoint, oke. Waduh, no. Salah. Oke, sabar. Gue gak bisa nih. Coba kapal ini mungkin ya. Banyak sama si Zupa teman-teman itu. Aduh! Kebakar lagi gua. Kena! Thank you, Zupa. Bantu gue tuh, Zupa. Nah! Oke. Kena lu asem. Ada lagi, memang ya, Chris bener-bener identik dengan action di sini. Jadi gue di sini ngarahnya bukan orangnya, teman-teman, tapi gue ngarahnya itu motornya biar cepat dia keluar atau hancur teman-teman. Ya bener lah, tiba-tiba banyak location di sini. Gue lagi agak ulah nih. Ya, gak bisa. Bentar. Menunggu asem. Nah, udah ya. Menunggoy lagi. Waduh, di sini juga ada. No. Oke. Mama masuk. Nah, menunggu langsung kah? Belum. Waduh. No. Nah, tembak itu sih, Pak. Nice. Wah, jarak kita setengah lagi, teman-teman, di sini. Oke. Hati-hati. Kena lu, ha? Ntar, overhead di sini. Wah, kena nice. Habis kah? Habis? Belum. Waduh. Oke, cek poinnya teman-teman. Wah, gak kena-kena mulu. Waduh, apa nih? Bentar, kita bakal fokus dulu di sini. Meledak asem. Wah, mereka pakai itu ya.
Nice. Dihalangi jangan kira teman-teman. Nice. Yuk pergi dari sini ya. Bahaya banget itu teman-teman. Oke. Waduh, gue jadi kesini. Oke, hati-hati. Langsung meninggoy semuanya. Waduh. Oke, sabar. Nah, hancur. Wah, bahaya banget sumpah musuhnya. Dah. Ada lagi kah? Oke, masih ada teman-teman. Minggu asem. Beres kita ke river katanya di sini teman-teman. Atau ke sungai-sungai gitu di river itu. Oke, apa nih? Tiba-tiba loading. Oke. Ripain si Chris, sumpah. Siapa pengingat meninggal dia? Cuma di sini mereka ripain. Pada teringgal loh. Oh no. Ya jembatan hancur. Ini kalau rasa jembatan yang kemarin itu bukan. Kayaknya bukan jembatan yang kemarin, ini beda lagi sih. Soalnya kita kan akan ke penambangan teman-teman ya. Kejebur kan, mamam. Akhirnya kita bakal bertemu dengan teman-teman kita, teman-teman Delta Team ya. Nah, beres. Oke. Apa lagi nih? Ya. No. What could have done this? Dia gak tahu apa yang terjadi di sini. Delta timnya, teman-teman, pada meninggoy. Apa yang terjadi di sini? Ya. Wah, oh no. Langsung panik ya. Wah. Oh no, kok gini kayak suara raksasa, teman-teman. Wah, ini raksasa harusnya sih. Wah, ini gue kenal. Oh no. Tapi ini beda banget ini sumpah daripada yang di Resident Evil 4 ya. Gue lupa lagi namanya kalau misalkan di Resident Evil 4, teman-teman. Pasti juga beda lagi namanya. Kalau misalkan ini pasti versi Afrikanya, nama Afrika pasti. Gagal dong sebagai saya. Kalau misalkan di R4 dan lebih gampang sih. Oh no. Oh ini juga tuh apakah gampang atau enggak. Waduh. Oh no. Mana ammo gue habis ini teman-teman. Getrok. Oh pake ini. Nice. Oke yuk. Wah gimana cara ngalahinnya ini. Oke. Kelemahannya sih kepala sih. Ya bener kepalanya teman-teman. Habis diinjak gua sumpah. Kita diam di sini doang, serius. Oke, mau masuk. Hampir. Tunggu dapetin gua. Nice. Waduh, ada musuh lagi nih, bentar. Nice. Apa? What? Kok ini kolanya di sana, bukan dari punggungnya? Aneh banget. Tarik kita habis dulu ya. Aduh. Bentar. Sabar. Dia mau ngapain? Oke, oh no. Oke, ini dia. Hampir cuy. Tuh, ngapain itu sumpah? Kayak ngelipar batu gitu ya. Hampir. Nah, pecah. Gimana, beres? Oh, enggak dong ini ya. Gede banget sumpah ini, beda daripada yang biasanya. Semakin sih pak, aneh banget sih ini makin. Terus pecah kau. Wah belum dong. Oke now. Ada. Oke hati-hati. Ada lagi. Waduh, kapan? Kena mamam. Oke masih penuh ya darah gue ya. Oke disini ada musuh lagi nih bentar. Nice. Nah, jadi lagi. Kita mau ngiru ya. Dia mau ngapain itu? Oh no, dia ngapain itu? No. Karena ada. Juga tuh bakal main gatong itu kalau bisa kena, teman-teman. Wih,
Woi. Yah, kena gua. Nice. Nah sekali gua ada temen. Sorry. Nah, pecah. Kayak gak akan kena musuh kan. Nah, pecah lagi. What? Something's wrong with him. Watch out. Oh no. Dia ngapain. Okay, sabar. Hampir. Pecah. Wih, aduh ada lagi dong. Nah, pecah akhirnya. Bentar, nih ada musuh lagi di sini yang gangguin kita nih. Nah, tembakin Ziva. Gue bakal fokus ke sini nih. Nah, meninggoy. Kena, meninggoy lah. Enggak, belum dong. Sembelin banget. Oke, sabar. Ada deh. Hampir. Ini gitu doang ya. Hampir kena gua. Adik-adik, sip. Oke, sabar. Kita tahu ya cara itunya. Kena lagi. Pecah kau, nah. Bentar, tembakin dulu nih. Oke, nice. Nah, dia lagi teman-teman. Minggoy. Waduh. Wah, lagi dong. Oke, sabar. Di sini ada bom sih. Kena langsung. Nice. Pecahlah, nah pecah. Nah, sabar. Oke, hampir. Nah, ntar ya. Tunggu sini nih. Nice. Pecahlah, pecah. Wih. Hampir kena. Oke, ada lagi. Nah, pecah. Dua lagi, teman-teman. Dua lagi nih. Oh, no. Masuk untuk gue cuy. Nah, satu lagi. Ayo, dia kena. Uhuy. Pecah, kawan. Pecah. Nah, pecah akhirnya. Gak pakai lagi gue nih. Harus gini lagi. Oh no. Oke, sabar. Kalau gue bakal harus gini ya. Nice. Kita pakai lagi di sini. Pecah dong. Nah. Akhirnya pecah. Woi, sembelin banget tiba-tiba gitu ya. Aman? Lah, temen kita kah? Oh bukan, ada tag di sini. Where are you, Josh? Oh si Josh ya gak ada, temennya si Siva. Sheva. Oh Sheva, Siva. Gue sebenernya Siva ya. Biar gampang. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. Oh, ngomongin si Jill. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. Ya benar sih. Jill pasti hidup ya. That woman in the data file. Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Partner tapi kayak kekasih ya. Semuanya gitu. Setia kawan banget sih. Wait. Itu udah nomor si. You're not going alone. Chris ya. Chris, wait. I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. Oh, tadinya si Chris pengen sendiri ya. Cuma si Siva nggak bantu. These are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. Oh. To the end. Okay. Now let's get moving. Copy that. Nah, tadinya bakal sendiri si Chris, cuman si Sheva teman-teman dia pengen ikut, jadi kita sekarang berdua lagi. Iya, berdua lebih baik daripada sendiri sih harusnya sih. Kecuali kalau misalkan si Ashley ya.
Asli itu berdua juga percuma, dia hanya sebagai apa-apaan gitu teman-teman. Nah dapat S, nice. Udah ending juga, cuman di sini masih ada waktu, gue bakal lanjut lagi mungkin teman-teman sampai beres, sampai next lagi ada berapa lagi nih? Oh ini ya yang baru teman-teman. Oh bukan. Beda lagi sama stun rod. Ada stun rod bisa nge-stun gitu ya. Oke. Ada SFF, ini kayaknya gue bakal beli nanti teman-teman. Terus sekarang jangan dulu, ada proxy bomb. Jadi kita pakai stun rod itu gimana nih? Apakah bagus atau enggak gue enggak tahu sih. Ini mungkin pakai sama sisi pa aja mungkin ini ya. Kita pakai ini aja mungkin teman-teman. Nah, cukup mungkin enggak ada lagi sih ini sih ya. Kita ready aja langsung teman-teman. Yes, of course tentunya. Wah, duit gue nih. Gue bisa sih ngulang-ngulang lagi teman-teman biar kita dapat duit tambahan, cuman ya kurang abdol teman-teman. Oke. Ngomongin si Abbott Wesker, teman-teman. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Uh-huh. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source. The whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. Yes, Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Oh. Wah. Wow. Wesker. Apaan tuh? Woi. Guys, kayak Matrix teman-teman. Oke. Cuma pas ada kelemahannya sih kalau misalkan yang gini teman-teman. Dia harus fokus pastinya sih. Kalau nggak fokus dia bakal kalah langsung si Wesker-nya. Kuat banget si Wesker, berarti si Chris kuat loh, pukulannya loh. Bisa ketahan. Nah kelemahannya sih kalau misalkan si Wesker ini harusnya sih kita kalau misalkan kita pakai itu sih, pakai dia ketika ya dihalangin atau dipegang banyak orang baru bisa ini. Untungnya gak hancur ya mejanya ya, kuat banget mejanya. Dan itu kenapa bisa lecet gitu, karena pakai armor si Chris-nya jadi lecet. Oh no. Buat apa sih si Chris? Kayaknya mau dibolongin sih. Begitu ya teman-teman. Oh, ini asal-masalnya. Oke. Jill's body was never found and she was presumed dead. The person I saw on that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Okay. Umbrella? Yes. Umbrella si Jipa ikut BSSA ya? I only found out later that the accident was to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. We're using Africa as a test bed for their experiments. Okay. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA. There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Kenapa disebut superhero si Chris? But together, we can end this. Kayaknya si Chris terkenal ya, makanya disebut superhero then gitu. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Oke, nah sampai kah? Jadi teman-teman alasan Shiba itu ya karena orang tuanya ataupun orang Afrika itu dibikin suatu tikus percobaan yang menyebabkan ya muncul-munculnya zombie-zombie itu berasal di Afrika dulu berarti awal-awalnya. Oke, jadi kita mulai tahu ya. Nah udah sampai mas, sekarang kita 3-1. Lumayan cepat juga nih, waduh. Nah gue yang punya baru dan teman nih senjatanya. Oke, apa nih bling-bling? Oke, dapat apa nih? Dapat plate. Wah, ini ku kayak ingat kayak Resident Evil 5 nih. Ke-4. Lumayan.
lepak trubi. Gue jarang itu ya. Jarang pakai sih by the way. Nanti aja mungkin kalau misalkan udah bener-bener urgent atau udah bener-bener meninggoy. The cause may say urgent such tragedy his PDI has urgent message. Oke. Okay. Kesian banget ya. Schedule report. Oh, wah ini banyak banget sih. Udah ya. Gue skip aja mungkin temen-temen. Oke, okay, apaan? Dapat nanti Battle Bron. Ya sebenarnya kalau misalkan balas tuna lagi teman-teman sebenarnya itu tuh. Sekarang kita harus ke sana ya. Bentar, kita harus kemana nih? Gak mungkin kita kesini kan? Sini gak ada lagi semuanya temannya tuh, dihalangin. Tuh kan gak bisa. Berarti kita harus ke sana tuh. Bling-bling teman-teman. Ya udah yuk. Coba kalau apa aja buka teman-teman. Berarti kita maju lagi ya. Oh bisa masuk teman-teman. Nice. Oke. Okay. Ini tempat apaan nih yang satu lagi nih? Ntar ya gue penasaran nih. Oh bisa turbo, siap. Ini tempat apaan? Ntar ya cek dulu deh, gimana penasaran banget gue. Wah tempat apaan? Oke. Okay. Cek up dulu namanya tempat apaan ya? Menarik teman-teman. Oke. Okay. Ada orang kah? Harusnya ada orang sih. Temennya kayak bener-bener di cukup kedalaman ini ya. Wah, ini tempat apaan lagi sumpah. Aneh banget. Wah, gue curiga sih kalau misalnya kesini sih. Nah, itu apaan tuh? Beling-beling? Nah, oh, si Anya sama si Pak. Langsung dipakai dong, udah banget. Yaudah deh, gak apa-apa. Ini tempat apaan? Wah, gue curiga sih di sini sih. Pasti ada sesuatu, tiba-tiba berdua. Di sana ada satu kah, si Pak? Di sini nih. Itu beling-beling tuh. Nah! Banyak itu juga, Maya. Kita kemana nih? Gimana asalnya gue? Ini nih. Kok ada di sini? Bentar ya. Gue pengen diam dulu di sini soalnya. Dan suara musiknya aneh banget. Nah, ini kah? Oh, get out. Nah, sampai ya teman-teman dia. Wow. Kita sampai ke tempat pedalaman gini. Gue agak khawatir sih. Khawatirnya takutnya ada sesuatu gitu di sini dan gue amonya habis masalahnya. Bener-bener gak ada sih ya. Nih. Buat lo. Mayan. 5 juga ya. Berguna banget. Tapi sepi loh. Gue gak tahu apakah bakal ada orang di sini. Gak ada apapun. Ya, bener dong. Wah. Wah, sipa, gak bener sipa. Kenapaan sih? Wadah. Yah. Sabar. Ya. Enggak, gue baik-baik aja kok. Go. Oke, pergi ke shotgun tuh. Ya, kok masih hidup. Wah, licik. Licik sumpah itu. Sisi banyak serang mulu sumpah, kesian banget ya. Oh no. Wah ada mulu sumpah. Sumpah kabur sumpah. Oh no. Wah. Parah banget di sini. Kena kau ha.
you grab it. Okay. Oke, okay, thank you sih pak. Take it. Okay. Nah, go. Roger. Come on. Dah. Roger. Ya, thank you. Udah ya. Tiba-tiba banyak zombie di sini. Dah aneh banget zombinya, semua pakai pelindung, temen. Kayak zombie di area 4. Dah okay. Batu ya. Soalnya gue di sini nggak pakai itu, temen. Nah, kok gak bisa? Gila ini buat gua. Si pak. I need ammo. Use this. Nah, thank you. Nah, gitu dong dari tadi ya. Oke, okay. Kosong ya, beda lagi. Gitu doang. Ya, gue bisa ammo berapa hal sih harusnya sih. Cuma di sini harusnya ada lagi ammo ya. Harusnya masih ada ammo di sini. Gak mungkin gitu doang gue kasih. Kata karun. Oh, ini toh kegunaannya. Oke, punya dua sekarang. Oke, okay, nice. Punya lagi. Gue cuma ini doang mati, teman-teman. Waduh. Kita gak bisa ammo sumpah di sini ya. Terus gimana dong? Ini kita gak bisa ammo masalahnya. Waduh, sumpah gue bingung ini. Apakah ada something di sini? Gak ada lagi tuh. Wah. Wah, nyebelin banget supaya ini. Kita cuman kasih segini doang amonya. Udah lagi kah? Darah masih banyak sih si Sipa. Tadi ya, gue record dulu. Oh, sorry, salah. Nih, batu udah beres. Kita kasih lagi tuh, temen-temen. Buat si Sipanya. Yuk. Iya, iya, iya. Udah, nah, yuk. Lagi lagi ya. Aduh, berarti kita bener kesini ya, temen-temen ya. Checkpoint. Nice. Maju lagi batu teman-teman. Aduh. Wah, udah lama banget gue nih. Satu lagi mungkin ya. Mungkin udah beres atau kita kemana lagi deh, bentar ya. Di tempat emang bikin gue pusing. Oke, di sana satu kah di ujung sini? Wah. Ya elah, dia lagi. Ya. Waduh. Kita kemana sekarang dong gitu? Abis cuy, gue kemana sekarang? Wah, gue bingung sumpah ini. Nah, mending goy. Oke. Okay. Itu. Temakin. Wow. Nice. Cuma kita gak bisa ini, waduh, no. Ngapa? Ngapa dia balik ngeliat balik ke sana? Ya udah mungkin ke dalam pun ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Cuma pakai shotgun doang di sini masalahnya. Nah. Udah. Kabur. Yeah. Nah ya. Aman ya. Coba deh sekarang kita ke sini ya. Aduh. Nyebelin banget ini. Oke. Okay. Yuk. Get off. Apakah udah beres ini teman-teman? Cek dulu kali. Kayaknya enggak sih. You grab it. Tepat map. Oh, ini apaan? Map apaan nih? Kayaknya itu map yang bener-bener kita butuh ya. Kita kesana berarti sekarang nih. Oke. Okay. Ini gimana? Insert lagi. Oh, masih butuh dua lagi ternyata, teman-teman ya. Oke. Okay. Namun, teman-teman, untuk gamenya mungkin sampai sini dulu, teman. Kayaknya gue harus ngulang lagi beberapa game agar gue bisa punya ammo tambahan. Soalnya gue kebisaan ammo di sini. Sipa juga bisa ammo, cuman gue disini adanya cuma ini doang temen. Dan ini waduh parah banget kita misalkan kita gini doang ya. Kita bakal meninggal ya biasanya kalau misalkan seperti ini temen-temen caranya. Dan ya tuh gamenya mungkin sampai sini dulu temen-temen. Mungkin kalibur dan sampai jumpa di next video. Bye.